Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Nah, kali ini saya mau kasih lihat perjalanan yang ke arah kanan. Biasanya kan belok kiri gerak. Hari ini saya mau ajak kalian ke belok kanan gerak. Nah, ini dekat sekali dengan tempat tinggal ya. Saya tinggal di sekitaran sini. Nah, ini perbatasan tuh ada strip kota di mana saya tinggal, pokoknya mah gitu we lah. Nah, ini di sini daerahnya seperti ini, banyak sekali pohon-pohon yang tumbuh di kanan kiri jalan dan juga masih ada beberapa lahan yang luas. Jadi tidak penat gitu. Nah, seperti pohon-pohon yang kanan kiri ini bukan dugul atau gundul, tapi daun-daunnya sudah berjatuhan alias gugur. Nah, beda lagi dengan yang di sini. Nih, yang kalau yang di sini masih bertahan ya. Ini akhir Oktober 2024. Jadi setiap pohon, setiap daun itu mereka akan berbeda-beda. Biasanya mana yang duluan, mana yang nanti. Begitupun kalau mereka datang kembali di musim semi tahun depan. Tuh yang seperti ini kan penuh banget tuh. Nah, di sini kita hanya boleh 60 km per jam saja. Nah, itu di sebelah kiri itu adalah hutan ya, hutan The Horsen atau hutan yang hampir rada-rada nyambung dekat hampir ke daerah Den Haag situ. Nah, sekarang kita meninggalkan kota yang situ dan memasuki kota perbatasan kota di sini. Jadi kita masuk ke daerah Wassenaar. Nah, ini awal dari kalau dari sebelah sini daerah atau area Wassenaar ya. Sudah termasuk Gemeente Wassenaar. Tuh kan di sebelah kiri itu ada hutan kecil. Jadi siapapun boleh ke situ, hanya saja tidak boleh bawa anjing ya, karena mungkin boleh tapi harus di dicangcang gitu pakai rantai, nggak boleh dibiarkan saja walaupun anjing tersebut sudah nurut gitu. Nah, saya nanti belok ke kanan dan kalau lurus terus belok ke kiri itu ada sekolah Indonesia dan juga ada tempat Bapak konsulat bermukim atau bertempat tinggal di sana. Jadi kalau sepertinya ada 17 Agustusan, saya tinggal ngagajeleng saja alias tinggal loncat saja karena dari sini hanya 4 menitan gitu atau mungkin kurang ya. Nah, saya lurus sedikit di sini, areanya masih begini aja karena ini pinggir jalan. Nah, di sebelah kiri dalam situ banyak orang kaya, Bray. Tapi tidak semua kaya ya. Ya berbeda-beda lah gitu, bermacam-macam maksud saya. Nah, sekarang saya masuk jalur area ke tempat di mana pohon-pohon yang akan saya lihat dijual gitu. Nah, kita masuk ke area parkir. Dan kebetulan waktu itu saya hari Sabtu ya, jadi penuh. Lihat tempat parkir penuh si ganurek melida hareun we nya kanu kekembangan teh. Soalnya kan orang-orang atau warga Belanda sini suka banget dengan yang namanya bunga, makanya mereka sangat mengagumi. Kalau sepertinya liburan ke Indonesia itu mereka suka banget lihat bunga ya, yang kalau di Indonesia kan tumbuh bisa di mana aja dan kapanpun itu. Nah, saya tunggu dan suken atau cari tempat parkir yang masih kosong. Kita belok ke kiri, kalau ke kanan nggak bisa. Nah, itu lihat yang kerlap-kerlip itu ternyata tukang dagang oli bolen sudah ada di situ, Bray. Nah, di sini kosong. Ternyata di situ ada simbol apa itu namanya? Kursi yang artinya hanya untuk orang tua, manula, atau untuk mereka yang rada ada masalah dengan jalannya. Jadi saya ambil parkir yang di sini aja. Untunglah dan masih deket ya, enggak jauh juga sih. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam. Parkir di sini gratis ya. Pas masuk ke dalam, saya langsung menuju area luarnya gitu. Jadi kan ada area luar dan dalam, dan di situ ada pisang yang sedang diskon 40%. Pisang tersebut bisa disimpan di luar atau di kebun ya. Dan saya melihat tanaman olive atau zaitun.
dan ini cabai-cabai, mungkin cabai-cabean. Dan di sini sekarang ini yang nomor satu sekarang lagi populer atau lebih ditampilkan karena hampir bulan Desember. Nah ini bunga atau pohon bisa gede ya, saya beli yang itu dan ini ternyata mehong sekali, saya tidak beli. Dan belanja atau lihat-lihat sekiranya sudah, akhirnya saya balik lagi dan memang harus balik ke rumah karena di rumah juga masih banyak atau ya suka adalah kerjaan, namanya juga pengacara ya, atau emak-emak itu kan acaranya itu tidak pernah beres gitu, beda lagi dengan wanita karir. Jadi kadang bisa sehari itu 10, kadang 2 losin gitu pekerjaan teh, bener loh. Tapi di apa itu, dinikmatin aja. Namanya kan bahagia itu sederhana. Iya kan? Tapi capek itu barokah. Nah, sekarang saya mau balik. Tuh kan penuh ya parkir. Tuh dari sebelah kanan juga, jadi harus lihat-lihat juga, soalnya yang kanan kan forang atau itu apa yang utama ya, mereka dikasih jalan sama kita. Nah, saya nanti belok ke kanan. Tadi kan saya belok dari kiri situ datangnya ya. Nah, kalau arah pulangnya ke sini, karena di sini nanti tuh di stopan situ, saya belok ke kiri. Tapi di sini itu ya apa? Stopannya itu sok lilat tapi saya mah kesel, namun stopan lama banget. Tuh yang lurus itu nanti ke arah atau 50 meter dari sini atau 100 meter itu sudah 120 km per jam loh. Itu arah mau ke Amsterdam, mau ke mana gitu, ke situ. Kalau saya mah kan langsung balik ya, jadi ke kiri nanti beloknya. Itu kan bener, saya mah tengah waduh, lila. Jangan kan pakai mobil, saya pernah dari rumah pakai sepeda, di pasti stopan situ ya tuh, seperti orang-orang situ, nunggunya itu anjir, lama sekali. Oh, sekarang gaskeun maju sambil oge rada lila. Murukeun, koneng bae. Nah, ini saya pas di sini tuh kalau ke lurus itu bisa ke Den Haag ya, atau bisa ke Sekolah Indonesia, rumah Bapak Ambasador atau Bapak Konsulat situ. Kalau saya belok ke sini. Yang sebelah, kalau dari sini sekarang balikannya ya, jadi kelihatan sebelah kanannya itu hutan gitu, bukan ya hutan apa itu, semacam taman aja lah untuk jalan. Jadi di perkotaan juga masih tersedia banyak oksigen lah kalau menurut saya. Jadi ditanam-tanemin pohon yang gede-gede, mana ada ditebang di sini, mau dijadikan suluh ya enggak, karena hidup semua orang dan pemandangan itu penting. Nah, belok kanan situ tuh. Itu arahnya atau tempat parkir dan kita bisa jalan-jalan di situ. Di situ juga ada untuk tempat ngopi ya, ada restorannya di situ. Nah, kita meninggalkan Wassenaar dan kita masuk ke daerah bagian Imah Urang. Jadi jalanannya masih mulus lah, mulus gini mah ya. Dan seperti yang kalian lihat, jalan itu di mana-mana ya begini aja. Terkecuali dalam perbaikannya. Nah, sekarang mah saya gaskan aja pada 60 km per jam. Soalnya hoream ngomong terus, bukan hoream. Ini apa? Cangkel gado. Karena kan harus pakai bahasa Indonesia ya. Jadi osok balelo gitu saya mah. Nah, arah ke rumah nanti belok ke kiri kalau ada stopan dan sekian untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan acara ngukur jalan kali ini ya. Terima kasih sudah nonton. Dui-dui.